saudara-saudari yang kali pertama datang ke acara SNI seperti ini. Apa kabar semua? Bersyukur kepada syarikat SNI di mana memberi saya satu peluang yang begitu hebat dan satu peluang untuk berucap di atas pentas sebesar ini. Jadi di samping itu, saya rasa kita semua seharusnya berterima kasih kepada pengusaha SNI syarikat kita kerana mereka telah membuat satu pilihan yang sangat tepat. Iaitu terima kasih kepada Datuk Sri Mary Lau dan juga Datuk Laura Sam. Berikan tepuk tangan kepada mereka sebab mereka telah membuat satu keputusan yang sangat tepat di mana mereka telah menguruskan perniagaan SNI dalam bentuk direct selling. Ini telah membolehkan ramai rakyat Malaysia ada satu peluang untuk mendapatkan kesihatan yang baik. Di samping itu juga ada satu peluang untuk menjadi jutawan maupun bilioner. Betul tak? Jadi kita berikan satu tepukan gubernur kepada pengusaha syarikat SNI Datuk Seri Mary Lau dan Datuk Laura Sam. Di samping itu, saya pun tak melupakan dan mengucapkan terima kasih kepada Profesor Yi Pao Jie kerana beliau telah membawa produk SNI masuk ke Malaysia di mana produk ini sangat-sangat hebat dan sangat mengajaibkan. Produk ini telah menolong ramai rakyat Malaysia terutama yang ada sakit sangat-sangat tenat. So, akhir sekali pun dapat memainkan pulih kesihatan yang ada pula 100%. 100% baik habis, bersihkan penyakit mereka. Dan sekarang pun sedang menikmati kehidupan yang baru, kehidupan yang bahagia. Jadi, kita pun berikan satu tepukan gubernur kepada Profesor Yi Pao Jie. Okay. Seterusnya, saya ingin berterima kasih kepada satu orang yang penting saya ataupun kira mentor saya. Beliau adalah orang yang memberi dorongan kepada saya dalam bidang SNI. Jadi oleh sebab beliau, saya dapat berusaha dalam SNI dengan begitu kira boleh tahan tak cepat sangat tetapi dapat apa yang saya nak. Jadi beliau beliau ialah saya punya upline iaitu GM Mr. Danny Hao. Danny, saya nak di mungkin mereka masih dalam perjalanan. Ada dengar kata dari JB Kumpiao ada berlaku aksiden di tepi highway, jadi bas mereka pun berlaku jam ke sana. Jadi mungkin ramai lagi belum sampai. Jadi rakan-rakan saya pun yang dekat Melaka, boleh tunjukkan yang di Melaka? Ya, itu ya, yes. Okey, ini dari Melaka untuk Kiau. Dan dari JB pula, yang sambut dengan jalan-jalan. Jadi saya mulakan hari ini. Tidak mencuri banyak masa. Jadi sebenarnya saya start kenali SNI dalam bulan 8 tahun 2011. Lepas tu saya pun sebenarnya dalam masa 5 bulan tu saya sebenarnya dah nampak bidang ini memang hebat. Tetapi pada masa itu saya sedang buat menceburi dalam perniagaan di mana saya pun melabur sebanyak wang. Oleh itu kadang-kadang kita cakap peluang bila dah sampai kita kena genggam. Jadi saya nasib kurang baik.
berluang sampai lambat sedikit. Jadi saya terpaksa tunggu 4 bulan. Maka pada tahun 2012 Januari, saya rasmi start mulut betul-betul bikin SNI. Okay, jadi, seterusnya. Okey, ini ialah gambar waktu saya kecil. Okey, itu baby abang tu kecil sedikit. Itu family berfoto. Jadi, saya sebenarnya dilahir di Kuala Lumpur. Dan saya mempunyai 3 adik-beradik. Okey, dan family kita dipaksa pindah ke Johor Bahru sebab ayah kerja di Singapura. Jadi, mau ke tak mau, kita kena ikut. Jadi, pindah ke Johor Bahru semasa saya umur 3 tahun. Okey. Jadi saya sebenarnya pun pernah, setelah sekolah saya pun pernah kerja sebagai jurulatih karate di Klang, dan juga pernah kerja di kilang sport air bersih di Singapura selama 5 tahun. Okay. Jadi dalam bidang itu saya dapat belajar banyak barang. Tapi tak dapat kerja itu tak dapat memenuhi apa yang saya nak. Okey, jadi seterusnya saya pun pernah bekerja di sebagai pipe fitter di kilang kapalan di Singapura. Jadi pada masa itu saya kerja di sana selama 1 tahun lebih. Tetapi income memang lumayan sebab kilang kapal ni mereka bayar lebih sebab risiko sangat tinggi. Dalam maksudnya kita kena pakai nyawa kita untuk tukar balik wang. Andai kata kapal itu meletup dalam ada 100 orang. Satu orang tak jaga keselamatan, yang lain jaga keselamatan. Tapi sebab orang itu kapal itu meletup, semua sekali kita beli. Jadi akhir sekali disebabkan risiko kerja kapal ini sangat tinggi. Jadi saya pun buat satu keputusan nak mencari kerja lebih baik. Lagipun pada masa itu kerja-kerja itu tidak dapat mencapai apa yang saya nak. Sebab mereka, maksudnya saya punya ekonomi tidak terjamin pada masa itu. Jadi akhir sekali saya buat satu keputusan. Saya balik ke Malaysia, saya pergi ke Melaka dan akhir sekali dapat cari satu kilang. Saya pun buat satu keputusan sebab nak ubah masa depan saya. Saya buat satu keputusan, saya berpindah dari Johor Bahru ke Melaka. Okay. Jadi sebenarnya ini adalah tempat yang saya bekerja selama 20 tahun. Dari tahun 1993 sampai tahun lalu 2012. Jadi selama ini kilang ini, saya kerja di sana sebenarnya bermula dari sekeping berluka. Maksudnya kilang itu belum dibina, hanya satu keping berluka. Lepas itu kerja sampai dia jadi satu kilang besar. Tetapi segala usaha yang saya letak pada masa itu lebih kurang 10 tahun dan semua bukan kepunyaan saya. Itu semua bosnya. Jadi seterusnya bekerja bertukus rumus lagi sampai okey tak boleh tak tukar topi. Jadi tukar topi pula. Jadi topi itu dah tukar kilang lagi besar. So pada masa itu saya tetap kerja dan bila tukar bos baru, bos baru tu tetap bukan saya. Saya ni hanya makan gaji je. Tetapi usaha yang kita letak tu bukan memang kurang, banyak juga. Tetapi lah sekali kita nampak apa yang keuntungan tu ialah topi. Dia beri kita sedikit bonus sahaja. Tetapi tekanan tinggi. Inilah tempat yang saya kerja. Jadi inilah bangunan ketapian kita. Ini adalah kapal-kapal seterusnya yang pernah saya lalu pada waktu masa kerja di sana. Jadi bila saya kerja di sana, pada masa tahun ke-14, saya kerja sebagai manager. Tetapi saya dapati saya income tu tidak dapat cover saya itu monthly expenses. Sebab kita punya umur dah meningkat, kita punya komitmen menjadi tinggi. So akhir sekali saya cari alternatif yang lain. Iaitu saya buat perniagaan yang lain. Di mana pada masa itu, saya 6 tahun yang lalu, saya rasa ramai orang yang kesini pun rasa masih boleh ingat. Pada masa itu ialah minyak petrol
negeri antara Malaysia ni naik harga. Dari RM1.38 sen naik sampai RM2 lebih. So pada masa itu saya memang, saya rasa bukan saya satu orang, ramai juga terasa memang ini satu korban yang berat. So akhir sekali terdengar pula berita angin bahawa minyak petrol ni akan naik sampai RM4 seliter. Oh, bila saya dengar berita tu, saya cakap nombor satu saya mati dululah. Oh, dan pada masa itu saya mendengar ramai orang cakap kereta bayar tukar jadi basikal. Betul? Pernah dengar? Kereta tukar jadi basikal. Jangan naik, jangan pandu kereta. Ah, menunggu basikal saja. Jadi pada masa itu saya pun terus pergi cari alternatif sama pakai petrol. Pasang gas. Oh, tukar gas. Last kali dapat dihargai pasang gas pun memang mahal. So saya nampak itu senang dia kerja, baik saya buat sendiri. So saya pun pergi memohon lesen, belajar, saya dapat lesen. So saya pun start melabur. Oh, lebih kurang 50 ribu seorang dalam bidang ini. Tetapi banyak barang kita tak dapat dikawal. Setelah saya melabur 50 ribu, dalam masa tak sampai 3 bulan, harga petrol turun balik pula. Oh, hari ini saya berikan turunlah sikit lebih. Dan pada masa itu memang semua rakyat Malaysia gembira. Tapi saya pasti pada masa itu ada 3 orang di Malaysia itu memang sedih. Oh, itu 3 orang yang salah satu saya dan partner saya. Pasal apa? 3 bulan saja apa yang kita melabur tu semua habis. Jadi saya tak dapat apa-apa perniagaan tu. Jadi di sana terus pergi, akhir sekali kembali ke Melaka lagi. Jadi bila dah balik ke Melaka, kerja jadi semakin teruk. Kerja dah ramai banyak, pergi cakap tak kira you mau atau tak mau, tetap kena bawa kerja tu. So akhir sekali tekanan banyak. Saya ni sebenarnya ada rambut. Macam semua juga ada rambut. Tapi disebabkan kerja di kilang itu, akhir sekali ada rambut pun jadi tak ada rambut. So, akhir sekali rambut sini tak ada kan? Boleh sini. Ganti balik. Ganti balik, balance kan sikit. So, akhir sekali saya pun tetap cari alternatif yang seterusnya ialah perniagaan kafe semacam restoran. Sebab saya fikir kalau nak bikin bisnes, mesti mahu bikin bisnes yang ada demand. Semua orang nak makan, semua orang nak betul. Jadi makanan saya pilih. So akhir sekali saya pun buat perniagaan tu, dapati ada dalam masa singkat memang bertukus lumus, nampak sedikit kejayaan tetapi tidak berbaloi. Sebab apa? Berlaku terlalu banyak masalah pekerja. Masalah cakap masa terlalu panjang. Masalah kerja terlalu berat. So akhir sekali kita cakap kalau ada wang pun tak ada masalah makan. Jadi itu wang sudah tidak ada makna lagi. So akhir sekali saya pun berfikir, adakah kita nak cari wang? Wang begitu susah untuk dicari. Kenapa wang begitu susah nak dicari? Oh, so seterusnya saya pun ini adalah tempat cafe yang saya buka dulu. Tapi sekarang pun saya jual. Oh, lepas saya kena SME saya jual di sini cafe. Oh, kepada kawan saya. So seterusnya. Ini gambar kereta yang gambar kereta Datsun 1201 di mana kereta pertama saya. Jadi setelah kerja beberapa tahun di syarikat besar tu, saya sekali mampu membeli sebiji kereta Innova pada tahun 2006. Sebenarnya kereta tu yang saya dapati, kereta Innova tu ialah kereta yang saya fikir memang termewah yang saya boleh dapat sebab saya ni makan gaji saja. Oh, jadi bila dapat kereta tu saya bersyukur. Jadi saya rasa ini kereta yang terbest yang saya boleh dapat. Yang lain-lain tak pernah saya fikir. Pernah lihat pandu kereta lalu tepi kereta Estima Purifier bagi tanya RM168,000, RM200,000. Jadi terus pergi, itu bukan kita. Tak ada peluang. Bahkan gaji tak ada peluang. Itu bos saja boleh bikin. So, akhir sekali. Oh, saya, akhir sekali lah. Bila saya buat kafe itu, saya dapati masalah-masalah itu berlaku. Orang memang susah nak dicari. So, akhir sekali saya dapat satu kesimpulan. Bahawa kita ni kalau hanya usaha saja memang tak cukup. Kita mesti kena ada jumpa satu orang bantu, satu orang yang boleh bantu kita ataupun orang penting.
Jadi bila kita jumpa satu orang penting tu, orang penting ni lah apa tugas dia? Dia ialah orang yang dapat membantu kita dalam hidup kita. Dia akan menunjukkan jalan yang betul. Dia akan membantu menaikkan taraf hidup kita. Itulah orang penting kita. Semua orang ada peluang jumpa. Tetapi adakah kita betul-betul baikkan untuk peluang? Jadi nombor dua saya dapati ialah selain daripada orang penting itu, nombor dua ialah peluang. Jadi peluang ni, semua orang pun ada satu peluang. Kadang-kadang ada lebih daripada satu peluang. Tetapi adakah kita rasa peluang itu ada di sisi kita? Bila peluang itu ada, mungkin kita tak rasa, kita pun tak mencoba, tak genggam, tak merebut. Biarkan saja dia lepas begitu. Sekali sekali peluang selalu berlaku di sisi kita sahaja. Okay. So akhir sekali bila dapat ada orang penting, ada peluang tu, akhir sekali kita perlu ada satu combination, satu combine di mana lah mentor ataupun tok guru lah. Jadi kalau kita sudah ada peluang, kita sudah ada orang penting itu tunjuk cara, kita perlu ada mentor untuk tunjuk cara lebih senang. Macam mana kita dapat semua barang dengan ringkas, tanpa silap dan dalam masa yang paling singkat. Soalan sekali tiga-tiga ini sangat penting. Okay. Yang inilah gambar-gambar nombor satu di sebelah sudut kiri atas. Itulah gambar saya dengan saya punya orang penting, iaitu saya punya GM Danny Hao. Jadi sekali lagi, GM Danny Hao, kamu sudah sampai belum? Belum sampai lagi, masih dekat jam kerja. Okey, nah itulah gambar kali pertama saya bagi SME dengan baju putih, gantung satu bag macam biasa, Jadi masa itu dia lihat kedua saya. Dan seterusnya, kita kena ada mentor-mentor seperti Dr. Rafi, Charles Lowe, dan lagi kita punya Asia nombor top 10 nya bachelor, iaitu kita punya cikgu Desmond Park, sorry saya dah kurang tahu sikit, selalu lupa nama dia Desmond Park, top 10. Jadi dari beliau saya memang belajar banyak barang. Selama ni saya berjuang seorangan di Melaka, saya hadapi banyak masalah. Memang saya nak ucap beribu terima kasih kepada cikgu Desmond Park. Khusus beliau, iaitu SSC1, memang saya dapat belajar banyak barang. Semua barang yang diajar di dalam nampaknya macam gila-gila, nampaknya macam main-main. Tetapi kalau kita betul-betul fahamkan dia, dia memang dapat bantu kita. Di Melaka, saya memang pakai cara cikgu Desmond Park tunjuk. So akhir sekali saya telah mengatasi semua masalah dan saya jumpa di Melaka. Oleh itu, cikgu Desmond Park dia khusus memang hebat. Itu memang hebat. Jadi kalau ada dengar SSC1 ni dikeluarkan cepat-cepat pihak daftar nama dalam kursus berjaya. Seterusnya ialah Dr. Rafi dan beliau juga ada khusus yang baik juga. Jadi contohnya sifat Rafi dan sebagainya, itu memang dapat membantu saya juga. Okay. Seterusnya ialah Charles Lowe, kita punya BGC Charles Lowe. Dia telah banyak membantu, banyak mengajar kita bagaimana kita nak atasi ataupun jelaskan masalah-masalah penyakit. Inilah saya punya setelah satu tahun kemudian punya cek di mana atas usaha dan apply bantu. So saya dapat income pada satu tahun kemudian ialah RM21,000. Akhirnya inilah kereta yang saya menikmati. Selama ni saya tak pernah fikir akan dapat, tapi akhirnya dalam masa satu tahun saya dapat. Okay, membeli kereta ni Estima G model. Okay, so akhir sekali ialah
kerjanya tidak boleh, tidak dapat dibeli, tidak dapat dihadiahkan, tidak dapat diberi. Anda perlu berusaha untuk mencapai kerjaya itu. Bermaksud kita kena usaha sendiri. Jadi nak usaha baru boleh dapat. Tak usaha, confirm tak ada. Tak ada barang boleh duduk dengan rumah, kita boleh dapat. Ya, betul tak? So, akhir sekali, okay, setiap insan yang berjaya mempunyai satu titik permulaan. Jadi keberanian kita untuk memulakan permulaan itu akan menyalakan arah kejayaan kita. Jadi akhir sekali, okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada syarikat SNI atas satu peluang ini dan juga harap jumpa semua. See you on the top. Thank you. Alright, so Mr. Belton.